Bismillahirrahmanirrahim Bapak ibu saudara saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi Guru kami Ustadz Muhammad Ikhwan Hafizahullah Dan sebelumnya eh, Pak Walikota itu Ibaratnya orang yang makan tebu Sekarang ini tinggal ampasnya Manisnya sudah Ya terisap semua, tapi tidak mengapa karena saya mengingat bapak dulu, bapak saya, Rahimahullah, waktu kami masih aktif ikut uh, MTQ Musabakatilawatil Quran untuk menjaga suara itu salah satu di antara tipsnya adalah tebu. Saya masuk materi atau tebunya dulu dibahas ini. Caranya itu tebu dipotong-potong kecil, direndam pakai air garam pakai garam ya selama ya satu hari satu malam terutama sebelum tampil dan tanding ya sejam sebelumnya makan itu gigit gigit isap ampasnya eh bukan airnya afwan <y freaking ina financer> <insir> itu akan membersihkan lendir yang ada di tengkerokan, insya Allah ya itu dulu salah satu di antara resep masih banyak resep-resep yang lain tapi tidak bisa disampaikan semua. Ya, ada juga yang dirahasiakan, ya. Nanti saya sampaikan menjelang, insya Allah, meninggal dunia. Nanti, insya Allah, supaya tidak dianggap menyembunyikan ilmu. Baik, dan memang, kalau ikut musabakahan dulu, ya, sebulan sebelum, ya, tampil itu tidak boleh lagi makan yang berminyak. Minyak sekarang ini sudah, ya, sila kita orang Makassar, nalat, jemitahuisi, ya, yang penuh dengan minyak. Allah musta'an baik, bapak ibu, sudah, -sudah sekalian. Um, saya juga sebenarnya tidak tahu dari mana memulai, tetapi kita mulai saja. Tadi Ustaz Ikhwan Hafizahullah telah menyebutkan peran orang tua di dalam melahirkan para ulama. Dan salah satu di antara kisah yang beliau ambil tadi adalah kisahnya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu yang dipersaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau adalah orang yang paling alim dengan ilmu faraid. Begitu saat ya. Nabi mengatakan Afradukum Zaid orang yang paling alim dengan ilmu faraid, ilmu warisan itu adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan Alamun bil Halal wal haramu ad ibn Jabal. Ini menunjukkan bahwasanya ini juga tidak semua bisa menguasainya ilmu faraid itu. Makanya salah seorang salaf pernah tidur dalam tidurnya ia bermimpi ia masuk ke sebuah kebun yang penuh atau beraneka ragam buah yang ada dalam kebun itu dia memakan semua jenis buah illa al-inab al, -inab al Kecuali anggur yang berwarna putih. Ketika dia terjaga dia ceritakan orang-orang bertanya apa takwilnya anggur putih itu yang tidak bisa Anda makan? Beliau mengatakan ilmu faraid, yaitu ilmu warisan, karena beliau tidak menguasai ilmu itu, termasuk saya. Ya Allah, musta'an kalau saya ada pertanyaan ikhwan yang berkaitan dengan ilmu faraid, biasanya saya membutuhkan waktu untuk menelpon ibu saya yang masih hidup. Hafizah Allah untuk membantu menyelesaikan masalah itu, ya karena alhamdulillah ya ibu saya dalam bidang itu ya termasuk menguasainya walillahilhamd. Baik. Bapak Ibu sudah sudah sekalian yang ingin saya sampaikan di sini yang berkaitan dengan kisah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal dunia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan barang siapa yang ingin melihat bagaimana ilmu itu dicabut maka lihatlah kematiannya Zaid ibn Thabit. Ya, karena hadis yang Ustaz kita sampaikan tadi, Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Ya tetapi dicabut dengan mematikan pemiliknya yaitu para ulama. Jadi beliau mengatakan, barang siapa yang ingin melihat contoh ilmu itu dicabut, coba lihat kematiannya Zaid ibn Thabit. Tetapi apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Namun semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kita tahu Abdullah ibn Abbas ini waktu beliau Rasulullah meninggal dunia usianya masih sangat belia. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan anak-anak kecil karena ini adalah masa keemasan mereka. Jadi namanya madrasah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sejak zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada, walaupun ya tidak ada acara peresmiannya secara ya seperti yang kita adakan, tetapi itu sudah diterapkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah salah seorang sahabat Al Arqam ibn Abil Arqam radhiyallahu anhu di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah para sahabat dan kita mengenal bagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu secara khusus terkadang sengaja bermalam di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk langsung melihat kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat madrasah yang mengumpulkan para sahabat yang ingin fokus mempelajari ilmu agama langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal yang disebut dengan ahlu sufah. Ahlu sufah adalah para sahabat, ya terutama para fukara dari kalangan para sahabat dan termasuk di dalamnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tinggal memang di belakang masjid atau di dekat masjid. Fokus mereka adalah untuk langsung talaki belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dan salah satu di antara ulama yang lahir dari madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana beliau walaupun kebersamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kurang lebih 3 sampai 4 tahun namun subhanallah beliau menjadi perawi hadis yang paling banyak dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan ini salah satu di antara syubhat yang dilemparkan oleh adaul Islam, orang-orang yang mencoba untuk menanamkan keraguan kepada keaslian agama kita, terutama hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan mengapa Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis yang begitu banyak sedangkan kebersamaannya dengan Rasulullah hanya kurang lebih tiga tahun lamanya. Dan ini dijawab sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ketika orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka dan kaum Ansar sibuk dengan pertanian mereka, perkebunan mereka, saya menyibukkan diri untuk mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diislahkan oleh para ulama mulazam mulazamatu adzil yaitu seperti bayangan yang selalu mengikuti fokusnya. Jadi waktu yang singkat itu dipergunakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk fokus belajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sampai subhanallah ada peristiwa di mana Abu Hurairah ini itu jatuh pingsan antara ar atau di Raudah antara mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan orang-orang mengira saya kesurupan padahal beliau mengatakan saya terjatuh itu karena saya lapar ya mengapa karena Beliau tidak tidak punya waktu untuk mencari nafkah karena sibuk dengan mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan pernah suatu ketika beliau lapar dan berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu. Beliau memancing Umar seakan-akan Abu Hurairah ini ingin menyampaikan keadaannya secara tidak langsung bahwasanya dia lagi lapar minta untuk dipanggil ke rumahnya Umar agar diberi makan. Tapi Umar tidak faham. Pertanyaannya Abu Hurairah ini dijawab sesuai dengan zahirnya. Akhirnya Abu Hurairah meninggalkan Umar, berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebenarnya dia minta atau afwan menunggu untuk dipanggil. Ya, makan ke rumahnya Abu Bakar tetapi Abu Bakar juga tidak faham. Ketika berjumpa dengan Nabi SAW... Baru mau basa-basi bertanya, langsung diajak oleh Nabi, mari ke rumah. Ternyata Nabi paham, Abu Hurairah ini lapar. Ya, subhanallah. Ya, dan ini juga pelajaran penting, ayol ikhwal akarim, barakallahu fikum. Kalau kita ini tidak bisa memfokuskan diri untuk belajar, salah satu di antara jihadnya, atau salah satu di antara cara kita mendapatkan pahala yang sama, adalah bantu orang-orang yang belajar. Bantu orang-orang yang belajar. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu kun 'aliman, jadilah seorang alim, au muta'alliman atau orang yang fokus belajar, au mustami'an atau pendengar. Ya kalau kita tidak mampu menjadi salah satu di antara keempat golongan ini, tidak bisa menjadi seorang alim, tidak punya waktu untuk fokus belajar, kemudian tidak bisa juga menjadi pendengar saking sibuknya, kata beliau, jadilah muhibban pecinta. Ya, minimal doa dan support yang diberikan kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan. Beliau mengatakan jangan menjadi golongan yang kelima. Engkau akan binasa. Tidak menjadi alim, tidak menjadi penuntut ilmu, tidak senang mendengar pengajian dan nasihat. Kemudian dia juga yang banyak menyebarkan syubhat di luar dan seterusnya yang menghalangi orang untuk belajar. Ini golongan yang kelima yang kata beliau akan binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ini saya garis bawahi berkaitan dengan materi kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencetak Abu Hurairah radhiyallahu anhu di madrasah beliau. Sehingga apa yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya berberkah. Ditambah lagi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika saya banyak melupakan hadis yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mengadukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian mengatakan, Upsut ridaak, bentangkan selendangmu atau surbanmu. Ketika beliau bentangkan, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diambil kembali oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, setelah itu tidak ada lagi hadis yang saya dengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya melupakannya. Langsung tersef. Ya beliau tidak bisa lagi melupakan hadis yang beliau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada saja memang Allah memilih orang-orang yang ya mungkin ini ada yang mengatakan itu kan sahabat sekarang kan antum takjub ya dengan orang-orang yang masya Allah diberikan kekuatan hafalan oleh Allah begitulah Allah menjaga agamanya kita mengenal misalnya Dr. Zakir Naik yang menghafal semua kitab-kitab ya uh, baik itu Al-Quran, kemudian Injil, kemudian Taurat, apa uh, Weda dan seterusnya, subhanallah Ini salah satu diantara mujizah Yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agamanya ini sampai hari kiamat. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Beliau tumbuh di madrasahnya, di madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi perawi hadis yang terbanyak yang sampai hari ini setiap kali kita sebut namanya kita mengatakan radhiyallahu anhu. Oleh karenanya peran madrasah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang sudah kita lihat contohnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian ini pun diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Kita mengenal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau mengajak teman-temannya kaum Ansar atau salah seorang di antara temannya dia mengatakan, "Mari kita mendatangi sahabat-sahabat Rasulullah yang masih hidup." Temannya sempat mengatakan, "Ajaballaka ya bin Abbas." Sungguh mengherankan engkau wahai Ibnu Abbas, apakah Orang-orang akan butuh kepada orang-orang seperti kita sedangkan sahabatnya Nabi ini masih banyak. Akhirnya Ibn Abbas mengatakan saya tinggalkan teman saya itu. Beliau datang ke rumahnya para sahabat Nabi yang masih hidup. Bahkan terkadang ketika sahabat ini tidur siang, beliau tidak mau mengganggunya, membentangkan kainnya di hadapan di depan pintunya dan menunggu sampai ia keluar untuk berangkat ke masjid. Dan ketika dia keluar dia mengatakan, "Ya wahai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa anda tidak mengutus orang untuk memanggil saya mendatangi anda? Tapi coba lihat Ibnu Abbas yang beradab. Beliau mengatakan beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama, para guru kami. Ya, ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi kita. Walaupun sekarang ini, masya Allah, rata-rata ilmu yang mendatangi kita. Ya, dan ini adalah salah satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kemudian setelah itu tersebarlah para sahabat, radhiyallahu anhum, jami'ah. Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, ke Kufah, terkenal dengan madrasah Al-Kufah. Kemudian Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma tinggal di kota Mekah, terkenal dengan terkenal dengan Madrasahnya. Walaupun Madrasah sebenarnya di sini yang dimaksudkan adalah uh, apa bisa dikatakan menjadi rujukan. Ya tidak mesti kemudian harus ada institusi atau sekolah seperti yang kita adakan sekarang ini. Begitu pula sahabat yang mula Zaid bin Thabit tadi tinggal di kota Madinah dan mereka melahirkan para ulama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mereka talaki dari gurunya secara langsung. Ya karena mengapa? Tadi benar. Di rumah peran orang tua sangat penting. Tetapi itu tidak cukup, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita harus bertahun dalam kebaikan. Makanya sampai para ulama kita dan di depan saya ini ada buku yang ditulis oleh guru kami Asy-Syaikh Al-Amin Al-Hajj Hafizahullah dengan judul As-Sabilus Sahih ila Talabil Ilmi Syar'i, i. cara yang benar di dalam menuntut ilmu syar'i. I. Ya, ini bukunya beliau Hafizahullah. Di sini beliau menyebutkan bagaimana para salaf dahulu memang sengaja untuk memilih para murabbi. Apa yang dimaksud dengan murabbi? Orang-orang yang dikhususkan untuk mendirik dan membina anaknya. Karena di rumah betul peran orang tua sangat penting. Ya dan salah satu di antara program kita Markas Imam Malik ada yang disebut dengan belajar bersama dengan orang tua. Ya bagaimana sistemnya kita jelaskan dalam talk show nanti insya Allah. Tetapi ya jazakallah khairan Ustaz. Barakallah fiikum. Ya pentingnya murabbi ini Ya kita mencari guru yang kita bekerja sama dengannya untuk mencetak dan mengkader ya anak kita menjadi ulama. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini dipraktikkan oleh para salaf as-salih rahimahumullahu ta'ala. Ya mengapa dibutuhkan murabbi Jawaban sederhananya begini. Sebagian perkataan salah seorang ulama, asy Al-Khudair, hafizahullah beliau mengatakan, "Azhadun nasibil al 'alimi al-ahl wal jiran." Orang yang paling zuhud dengan ilmunya, seorang alim itu keluarganya dan tetangganya. Apa maksudnya? Biasanya, seorang alim itu sibuk mengajar di luar, tetapi terkadang dia lupa dengan keluarganya atau kata-katanya bertuah di luar, namun tidak bertuah di rumahnya. Mengapa demikian? Karena sang alim ini tentunya juga manusia biasa, bukan malaikat. Siapa yang paling mengetahui kebiasaan kesehariannya yaitu keluarganya Istrinya dan anak-anaknya walaupun kita berusaha untuk menjadi kedua Namanya manusia biasa terkadang kita keliru, terkadang kita salah Sehingga dengan kesalahan itu terkadang wibawa kita jatuh di mata keluarga kita Begitu pula tetangga kita Makanya dikatakan azhadun nasibil alim al ahlu wal jiran Orang yang paling zuhud dengan ilmunya seorang alim itu keluarganya sendiri dan tetangganya Ya tetangganya tahu wah ini ya sang alim ini malas ke masjid misalnya ya padahal di luar dia sering menceramahkan tentang keutamaan salat berjamaah dan seterusnya ya makanya Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan ambil perkataanku dan jangan lihat perbuatanku ambil perkataanku dan jangan lihat perbuatanku walaupun ini adalah kezuhudan beliau sebagaimana ketika ada orang-orang yang ikut dengan Abdullah ibn Mas'ud berjalan di belakangnya beliau mengatakan kalian mau apa ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, mereka mengatakan tidak ya Ibn Mas'ud. Beliau bertanya lagi, "Ada yang bisa saya bantu?" Mereka mengatakan tidak. "Lalu kenapa kalian ikut?" Mereka mengatakan, "Kami ikut karena Anda sahabat Nabi." Ibn Mas'ud mengatakan, "Insarifu, pergilah kalian karena sesungguhnya apa yang kalian lakukan ini adalah merupakan fitnatun lil wa li uh, Ini adalah merupakan kehinaan bagi yang mengikuti dan ujian bagian diikuti. Andaikan kalian tahu apa yang, saya, apa yang saya lakukan ketika saya menutup pintu rumah saya, tidak ada yang ingin mengikuti saya di antara kalian. Ini tentunya ketawaduan beliau ya. Padahal kita tahu siapa Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah disinilah bapak ibu saudara-saudara sekalian, penting bagi kita untuk ya mencari orang-orang yang bisa membantu kita di dalam mencetak anak kita. Karena anak ini adalah merupakan ya sesuatu yang tidak ternilai ya dengan apapun dia adalah merupakan amanah dan karunia yang diberikan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya coba dengarkan. Ya salah satu di antara yang saya kutip di sini tentang pentingnya orang-orang yang kita pilih mendidik anak kita ya baik secara privat atau misalnya dititipkan kepada Lembaga yang bisa kita sikah ya dan percaya dengannya kisahnya Abdullah ya, atau Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Coba dengarkan. Beliau menyebutkan di sini karena Saleh ibn Kaisan muadibah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ya ini uh, muadibnya atau gurunya Umar ibn Abdul Aziz. Afwan. Jadi Saleh ibn Kaisan ini adalah gurunya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah yang sengaja diangkat oleh bapaknya Umar ya untuk kemudian menjadi pembina atau pendidik dari anaknya Umar ibn Abdul Aziz. Wakanayal zamuhus salah dan gurunya ini mewajibkan. Ya, Umar ibn Abdul Aziz masih kecil pada waktu itu, dia mewajibkan kepada Umar, radhiyallahu anhu wa rahimahullah, untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Faabta Suatu hari beliau terlambat, ya ke masjid. Sebagaimana kita mungkin ada yang menjadi, ya apa istilah saya itu, RMS, Raja Masbuk. Gara-gara Facebook, Masbuk. gurunya kemudian bertanya, Maha Basak, apa yang membuat engkau terlambat ke masjid? Coba lihat seorang muadib atau murabi. Kal, dia kemudian menjawab Umar ibn Abdul Aziz, kanat murajilati tusakkin syari. Ya. Umar mengatakan bahwasanya yang menata rambut saya, anak raja ini, bayangkan, yang menata rambut saya itu terlambat untuk merapikan rambutku. Fakol, gurunya kemudian mengatakan, balakabika hubbu skin asharika ala salah gara-gara engkau merapikan ya rambutmu engkau terlambat menuju ke masjid akhirnya gurunya ini menulis surat kepada Umar ibn Abdul Aziz Umar apa bapaknya Abdul Aziz ya kemudian Abdul Aziz ini bapak dari Umar ibn Abdul Aziz membalas suratnya dan isinya seperti ini Amma ba'du ini nasihat kepada gurunya Fa inni ikhtartuka

Umar ibn Abdul Aziz atau Abdul Aziz ini menuliskan surat afan kepada gurunya agar kemudian ia menggundul kepalanya. Ya, ini perintahnya. Fabbasa ilaih Abdul Aziz Rasulan, falam yukalimu hatta halak sharahu. Umar apa Abdul Aziz ini tidak mengajak ya uh, uh, omong anaknya ya atau gurunya sampai dia kemudian mencukur rambutnya karena itu yang membuat ia terlambat menuju ke masjid. Jadi coba kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana para salaf rahimahumullahu tabaraka taala sangat memperhatikan anaknya. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi karena anak adalah merupakan investasi akhirat kita. Idza ma ibnu adam qata'a amaluhu illa min salas sadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bihi awwaladin salih yad'u lahu. Dan tentunya ketika anak itu ya diarahkan untuk misalnya belajar di sebuah madrasah dan insya Allah yang kita maksudkan madrasah di sini bukan sekedar madrasah biasa insya Allah tetapi benar-benar yang mana guru dan ustadz itu memberikan perhatian kepada sang anak ya oleh karenanya kita berusaha untuk meramu kurikulum dengan baik insya Allah kemudian kita memilih para tenaga pengajar yang bisa menjadi kedua bagi anak itu makanya kita di Markas Imam Malik ini insya Allah berusaha untuk ya mencari uh, para asatidah atau guru-guru yang bisa sesuai dengan harapan kita insya Allah ta'ala Mengapa demikian? Karena guru itu adalah merupakan kudwa bagi anaknya atau anak didiknya. Coba perhatikan perkataan Wahab ibn Munabbi. Dia adalah murid dari Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, Ma ta'allamtu min adabi Malik aksara min ilmi. Apa yang saya pelajari dari adabnya Imam Malik, itu lebih banyak daripada ilmunya Dan ini yang lebih penting Sekarang banyak anak-anak yang cerdas Masya Allah berkualitas Tetapi kalau kita lihat adabnya Wallahul musta'an ya, Tidak sesuai dengan harapan kita Banyak diantara Generasi sekarang ini Yang sebagaimana kata Pak Wali tadi Yang disalahkan bukan anaknya Tetapi bagaimana kita mencari solusi Yang terbaik kemudian melakukan Atau memberikan solusi Afwan Agar kemudian masalah ini bisa kita atasi Bapak ibu saudara-saudara sekalian Jadi sekali lagi karena guru adalah merupakan kudwa Coba dengarkan perkataan Imam Al-Zahabi Rahimahullah Ketika beliau menyebutkan sirah dan sejarah dari Imam Abu Dawud sahibus Sunan Beliau mengatakan Imam Abu Dawud mulazamah dengan Imam Ahmad dalam waktu yang lama Sehingga kita melihat bahasanya Imam Abu Dawud sangat mirip dengan Imam Ahmad dari sisi adabnya, perilakunya, belum ilmunya. Kemudian beliau mengatakan, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah berguru dan bermulazama dengan wakil Ibn Jarrah. Dan orang yang paling mirip dengan wakil adalah al Imam Ahmad Ibn Hambal Kemudian beliau mengatakan, Dan wakil Ibn Jarrah berguru kepada gurunya Sofyan. Dan orang yang paling mirip dengan Sofyan adalah wakil. Dan Sofyan ini berguru kepada gurunya Mansur. Dan orang yang paling mirip dengan Mansur adalah Sufyan. Dan Mansur berguru kepada Ibrahim An-Nakhai. Dan orang yang paling mirip dengan Ibrahim An-Nakhai adalah Mansur. Dan Ibrahim An-Nakhai berguru kepada Al-Qamah. Dan orang yang paling mirip dengan Al-Qamah adalah Ibrahim An-Nakhai. Dan Al-Qamah berguru kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dan orang yang paling mirip dengan Abdullah ibn Mas'ud adalah Al-Qamah dan Abdur Mas'ud berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pentingnya guru Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Oleh karenanya alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan dengan usaha yang penuh ketawaduan ini Insya Allah, dan kita bersinergi dengan lembaga-lembaga yang lain dan tentunya tidak lupa saya menyampaikan jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang menjadi sebab insyaallah madrasah ini bisa kita luncurkan insya Allah semoga menjadi salah satu di antara alternatif bapak ibu saudara saudara sekalian dan tidak ada yang kami bisa berikan kecuali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kabar gembira inna ma'fatihul sesungguhnya ada di antara manusia menjadi sebab pintu-pintu kebaikan itu terbuka dan pintu-pintu keburukan itu tertutup bayangkan tempat ini akan kita jadikan markas tahfidzul Quran semua yang berpartisipasi insya Allah Mungkin dia sementara duduk-duduk di rumahnya, sementara tidur-tidur di rumahnya, atau sementara beraktivitas, atau sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Walaupun mereka telah meninggal dunia, inilah sadakah jariah, ilmu yang diajarkan, atau yang menjadi sebab orang itu belajar dan berguru. Bayangkan Bapak Ibu, coba kita mengambil contoh misalnya Mushaf Medina, ya Mushaf Medina, satu halaman itu, ya satu halaman, 15 baris, 15 baris dan setiap barisnya rata-rata 30 huruf silakan kita kali 400 apa 15 15 dikali 30 450 dan kata Nabi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka dari satu huruf itu dia mendapatkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat saya tidak mengatakan alif lam mim harf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca satu satu halaman, satu wajah, kita telah mendapatkan pahala 4500 kebaikan. Apalagi kalau untuk dihafal harus dilang ulangi Ya. Oleh karenanya menjadi sebab orang tuanya yang memfasilitasi kemudian siapapun yang membantu insya Allah mendapatkan pahala gratis dan akan menjadi investasi akhirat yang akan kita nikmati insya Allah sampai kita meninggal dunia nanti dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah bapak ibu saudara-saudara sekalian mungkin materi yang sederhana yang kami sampaikan tentang pentingnya kita untuk bekerja sama ya di dalam mendidik generasi dan anak-anak kita insya Allah dan di tempat ini, di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah di rumah Allah di waktu yang mustajab di waktu di mana hujan ya sering turun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana hablana min azwajina ya allah jadikanlah dari istri-istri kami dan anak-anak kami menjadi penyejuk mata bagi kami kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjadi penyejuk mata adalah ketika anak-anak kita tumbuh dalam ketaatan dan menjadi anak-anak yang saleh karena tidak ada perkara yang paling membahagiakan orang tua ketimbang ketika dia melihat anaknya tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala بك البطيخ مسدس كاليا بارك الله فينا وفيكم وجزاكم الله خيرا وسدد الله خطانا وخطاكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته